catur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kelima menjelaskan catur yaitu olahraga permainan oleh dua orang dilengkapi dengan buah catur sebanyak 16 buah berwarna hitam, 16 buah berwarna putih, masing-masing terdiri atas 8 bidak atau pion, 2 benteng, 2 gajah atau menteri, 2 kuda, 1 permaisuri atau wasir, dan 1 raja. Masing-masing terdiri atas 8 bidak atau pion, 2 benteng, 2 gajah atau menteri, 2 kuda, 1 permaisuri atau wasir, dan 1 raja. Catur olahraga sekak dan papan catur yang berpetak-petak 64 petak hitam putih atau kuning putih. Dalam bahasa Inggris disebut chess, yang dilihat dari Kamus Indonesia Inggris. Dalam Kamus Bahasa Melayu Malaysia menjelaskan catur yaitu catung atau centong, sejenis permainan untuk dua orang. Setiap orang menggerakkan 16 buah caturnya mengikuti peraturan tertentu di atas papan catur. Catur saya kenal melalui paman, teman, dan tetangga. Pertama kali saya memainkan catur sejak SD sekolah dasar pada tahun 1997. Catur juga termasuk ke dalam kategori olahraga otak. Begitu juga dengan game chess di komputer. Jadi, game chess adalah sebuah aplikasi yang terdapat di komputer atau laptop. Cara memainkannya menyerupai catur, di mana terdapat masing-masing terdiri dari 16 buah, di mana terdiri pion, benteng, kuda, menteri, wasir, dan raja, digerakkan menggunakan kursor yang diarahkan oleh mouse komputer. Saya memainkan game chess di komputer sejak tahun 2005. Sampai sekarang sesekali aku mainkan.